Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada para habaib, tuan-tuan guru, wabil khusus sahibul majlis, pimpinan majlis, tuan guru Muhajir beserta Habib Zainal Arifin Ba'abud, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada pimpinan majlis tuan guru kita. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan sebagai pelunasan hutang. Kemarin ulun pernah gagal di sini bulan Rajab karena ditukar pesawat. Penerbangan tiba-tiba bertukar. Yang harusnya jam 2 ulun mendarat bertukar jam 5. Hasrat hati mau datang ke tempat ini waktu tidak memungkinkan. Itu namanya takdir. Kita hanya berencana, Allah yang mengabulkan. Maka hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan datang di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita seberataan manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, inna sadaqata sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya bersedekah dengan sembunyi, artinya tidak merasa bersedekah, bersembunyi di balik ikhlas karena sudah mendarah daging. Maka itu pengajian ini mudah-mudahan menjadi sebab mendarah daging kita bersedekah selalu. Ada hintalu liwat, keluar duit. Ada banyu liwat, kita keluarkan sebahagian rezeki kita. Itu seakan-akan kita kada bersedekah karena kita membayar banyu. Padahal itu juga nilainya sedekah karena banyak di toko kada seitu harganya. Tapi kita kada merasa. Ini bisa memadamkan murka Allah. Di zaman Nabi Isa alaihi salam, rupanya di zaman itu ada di satu kampung ada orang jagau tapi memberi muar. Jagau-jagau juga tapi jangan mengalihi orang. Ini mengalihi orang sekampungan. Inya bulah peraturan setiap maupahakan menyuci pakaian, ngalundri kata, wajib ke inya. Bila maupahakan ke orang, tahambur ke dadayan, bantainya, siapa nang wani? Orang merasa terganggu. Orang banyak sudah berdoa mudahan lakas mati. Sekalinya nang mendoakan mati terdahulu. Jadi nang berikutnya mikir berdoa. Kalau kadoa tu manjul ke seorang pulang. Datang kepada Nabi Isa alaihi salam.
minta tolong didoakan orang ni bagus mati aja. Karena nang susah banyak. Oleh nang satu ni bengsi ikong dah jadi mati. Inta doakan aja. Nabi Isa memikirkan kepentingan orang banyak mau berdoa. Tapi doanya tetap berkait. Apabila orang ni mengalihi orang haja sampai akhir hidupnya, ancap haja mati. Amunnya bakal baik, hidup, hidup akan haja. Rupa doa Nabi Musa, Nabi Isa disambut Allah. Nabi Isa yang berdoa, kabul. Dikirim Allah malaikat membawa ular yang berwisa. Sekali patok dijamin mati. Karena ini titipan spesial. Kayak bom bunuh diri juga. Pokoknya sekali mematok dijamin game. Sekalinya dikirim. Sekali dikirim ular tadi nang ini nih hendak menapas pakaian tadi ke tepi sungai. Menyuci pakaian tuh ke tepi sungai. Sidin ini karena banyak datapasan besangu. Besangu roti 3 putong. Karena sidin orang sugih, karena orang kada sanggup menyaingi sidin, banyak duitnya, tapi sidin kada pemalar. Cuman sidin membawa roti 3 putong, maka roti orang berduit ini bakal las rotinya. Ganal dan nyaman. Bahwa rupanya di perjalanan bertemu dengan pengemis yang minta belas kasihan, minta ditolong, adakah bisa memberi makanan. Kegenangan roti 3 tadi, julungnya roti itu sebuting. Sekalinya orang miskin berdoa, ghafarallahu anka, mudah-mudahan Allah maampuni engkau. Senang si din dapat doa itu, tahu apa ada dosa banyak. Julung din pulang sebuting, ingin upah berdoa, sekalinya menambahi pulang, ghafarallahu anka wa ma ta'akhar. Mudah-mudahan Allah maampuni ikam dan dosa yang akan datang. Maka hendak boleh dosa aja masih. Nah, apakah ada senang? Oh, julungnya pula roti tersebuting. Lalu nang miskin berdoa, mudahan engkau dimasukkan Allah ke dalam surganya. Sekalinya doa orang miskin dikabul Allah. Karena mengasihi orang miskin ini tadi, bersedekah, bersembunyi di balik ikhlas. Karena bila kita memberi orang nang susah ni tadi, kada mungkin kita minta balasan. Kemana kita minta balasan? Ni aja makan minta belas kasihan. Berarti kita memberinya itu ikhlas benar. Kada mengharap apa-apa. Kabul dua orang miskin. Allah kirim malaikat yang kedua membawa besi meikat muntung ular tu. Sehingga ular tadi muntungnya terikat. Begitu sampai di tepi sungai, sekalinya hendak bertapas buka pakaian takhajud sidin, ada ular nang bewisa, tapi anehnya ular ini langsung buka. Kenapa buka? Ular takutan kalau kau dicatoknya on cintong, membeles kada kawa, muntung takapit. Akhirnya buka, baik menyelamatkan diri aja ular nih. Akhirnya sudah tengah hari, buliklah nang macal nang jagau tadi. Takajut orang kampung, ai jurang kampung hidup aja masih. Apa Nabi Isa ni kada berdoa kah? Didatangi orang Nabi Isa, ya Nabi Allah Isa orangnya hidup masih. Apabila pian mendoakan ai ya Nabi Isa, maka ulun sudah berdoa. Dikabul Allah doa ulun, sudah dikirim ular sudah. Tahu ulun ya Nabi Isa. Cuman kenapa maka masih hidup? Nah itu tuh ya Nabi Isa tuh, kenapa maka masih hidup? Dipanggil Nabi Isa ular tuh, ditakuni kenapa ular ikam kada jadi mematok? Oh ya ular kaya apa nak mematok? Muntungku terjeret. Ada kau mematok, baik aku buka aja ular. Ternyata bersedekah tanpa mengharap balasan, rupanya padam murka Allah. Makanya orang pemurah kekasih Allah. As-sakhiyu habibullah, as-sakhiyu qaribu minallah. Maka bila ada orang pemurah, kada boleh kita anggap enteng. Kaya apapun inya, inya ilmunya kada banyak, amalnya kada banyak, sembahyang tarawih mencilat terus, 3 kali salam hilang. Sakalnya buku dihiga sana tu. Tapi inya pemurah, jangan dipandang enteng. Karena itu kekasih Allah, itu orang dekat dengan Allah. Maka bila ada orang sugih pemurah, kita hormat, kada masalah. Kenapa? Allah sayang. Karena Allah mengasihi orang pemurah.
Allah dekat. Jadi kalau ada guru, para kawan orang sugih nang pemurah, jangan disambeti. Apa je guru itu materai juga, mata duitan. Materai kenapa kau tahu juga? Pokoknya ada materai-materai ha. Mata duitan artinya bukan kayak itu. Guru itu karena inyani pemurah dengan agama, pemurah dengan kepentingan agama. Yakinlah, tandai orang itu pasti disayang oleh Allah. Dan orang itu asakhiyu qaribu minallah, qaribu minannas, qaribu minal jannah. Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan doa orang banyak, dekat dengan syurga. Apa sebab? Karena ujian Nabi as-saha sajaratun asluha fil jannah. Itu pemurah itu satu pohon, rapunnya akarnya di surga. Wa arsanuha mutadalliyatun fid dunya. Cabang-cabangnya itu berjulur ke alam dunia. Siapa yang beringkut ke cabangnya pasti sampai ke pohonnya. Karena cabang itu nyatu dengan pohon. Artinya siapa nang pemurah maka sampai ke pohonnya. Di mana? Dalam surga. Satu. Yang kedua, ujian Nabi wa inna silatar rahim tazidu fil umri. Sesungguhnya silaturahim, kita seminggu sekali pengajian sambil silaturahim mempererat tali persaudaraan, ternyata itu menambah berkah umur. Imakalanya umur berkah, imakalanya umur bertambah. Maka itu silaturahim ini mempererat tali persaudaraan, jangan sampai renggang. Makanya pengajian-pengajian kita ini di samping kita memang menuntut ilmu, mengharap ridha Allah, tidak ketinggalan kita mempererat tali persaudaraan. Apapun alasannya, beda pendapat biasa saja, beda kehendak biasa saja, dan harus beda. Mun sama semunyaan, de baik juga. Sama semunyaan hari nak aruh beritaan, siapa yang tulak? Sama hari ini nak menikahkan anak beritaan beliau hakim, menikahkan sawat sekampungan teliur sidin, maka bagus saya. Kada sama kehendak, ada nak hendak bulan Rajab, ada nak bulan Ramadan, terserah aja. Kada sama, kada apa-apa. Nang penting kita bersama. Kehidupan kita ni kada ubahnya seperti sepasang betis, sepasang kaki. Betis kita ni kanan kiri ni kada suasama. Periksa betis masing-masing. Ada lanang sama, dede. Tapi inya selalu bersama. Berangkat betis kanan ke majelis nang kiwa umpat. Periksa, ada lanang tertinggal sebelah di rumah. Kada. Masuk betis kiwa ke WC nang kanan umpat juga. Dicari cakap bertinggal di muhara WC itu. Tanpa dicari ke dalam WC ingin tu kada mau. Ulun itu ada 54 umur kada suah melihat orang behira betis kiri di WC, betis kanan di luar kada ada. Cuba tarai mau kada behira di muhara lawang. Bila kita hidup kada akur, itu sama dengan orang behira di muhara lawang. Kan memiris supan kalau mun kada akur nih, mun kita lah kada akur bakalahi terus berdebat terus bertangkar terus rakam ha, hadisah kada nyaman dilihat. Mana nyaman nyupan nih. Makanya bila behira di muhara lawang WC nyupan nih. Makanya kaki ini walau kada samanya selalu bersama. Kita kada sama kehendak, ayo tetap bersama kita dalam majelis ilmu nih. Kehendak kada sama betis ta. Melangkah nang kanan nang kiwa lo bertinggal ha. Melangkah maju nang kiwa nang kanan bertinggal. Tapi inya walaupun kada sama kehendak, tapi inya tetap bantu membantu. Maju kanan kiwa membuat pertahanan tu, diam-diam di belakang tu. Maju kiwa kanan buat pertahanan, maju kanan kiri membuat pertahanan. Dukung mendukungnya walaupun kehendak kada sama. Kada pernah sama soalnya kita melihat ada orang berjalan beimbai kanan kiri, lacong sana lacong sini, lacong sana lacong sini. Apabila pian ada tetamu nang budek itu berjalan malam pulang tu,
jam 1 ha pulang, hari hujan gerimis ha pulang, indah putih ha pulang, indah beikat ha di atasnya, itu ancap itu bulikan itu pocong lapasan. Nah, makanya kita nih bila berebut terus hidup nih ya kayak pocong tadi, ada nyaman dilihat. Tapi kalau kita nih selalu bantu membantu, dukung mendukung, biar kada sama, tapi kita selalu bersama, beda pendapat kada dilarang. Orang bahari berbeda aja pendapat, tapi kan masalah makan masih sehidang lagi. Ada kiai nang punya pendapat bagus bertanding baca Al-Quran. Jadi pesantren Sidin itu sedikit-sedikit pertandingan, sedikit-sedikit pertandingan menggugah semangat kekanakan belajar Al-Quran. Ada satu pesantren kada maunya tandingan. Kenapa? Karena di Sidin Al-Quran dipelajari untuk dibaca, diamalkan, bukan hanya bertanding. Karena bertanding itu kan ada tujuan niat dinilai orang. Buktinya bila juri mencilat praktisnya, berarti kan minta dinilai orang. Kada boleh di Sidin kalau ku kena ria anak buah. Maka di Sidin kada boleh bertanding tu, belajar aja nang bujur-bujur, beda pendapat tapi rukun. Nang suka mengadakan pertandingan ini namanya Kiai Wahab. Kiai Wahab ini lihai bemasak. Inya sebenarnya bemasak nyaman tu apa tangan-tangannya. Kada seberitaan kada nyaman bemasak walau sama nang dimasaki. Kalau nya tangannya penyamanan bememasak walaupun hundang galah dimasak sop nyaman. Tapi kalau tangan memang kada penyamanan sekalipun undang papai tetap kada nyaman. Hei bujur tolong tu bujur kada berdusta. Hei salah tangan. Coba tangan tu bagus-bagus ambil tu bagus-bagus. Mana nyaman undang papai masak sop. Nah, karena tangan memang kada penyamanan, tak ambil undang papai. Nah, seko ni tangan penyamanan tak ambil undang galah. Maka nyaman terus dijerang gin nyaman, memang tangannya penyamanan. Ada beritaan tangan penyaman itu ada beritaan bemasak yang nyaman Sidin diundang kiai nang karas kada boleh tandingan tadi datang. Begitu datang dibawa Sidin ke rumah disiapkan makanan nyaman tadi, tapi Sidin kada ke arena pertandingan, cuman datang di situ menghormat undangan. Sekalinya sudah habis makan, ujar Kiai Wahab bertanya, Pak Kiai nyamanlah masakan kami nih. Oh janang kiai tadi, alhamdulillah masakan pian nyaman luar biasa. Tapi perlu pian ketahui musabakah tetap hukumnya haram mujahidin. Memang pendapat Sidin keras tapi tetap menghargai. Maka itu kita nih hidup saling harga menghargai supaya tali persaudaraan kita jangan renggang. Orang bahari itu katuju banget memperkat tali persaudaraan. Bila tetamu becuor, ikam anak siapa, oh nenek mutuna, oh ada bakait, itu namanya mempererat tali persaudaraan. Mun wahini kadang anak datang, ada sudah becuor, ini sibuknya apa? Berarti teleponan inya, jadi kada kawa pandir lagi. Mun bahari kan kita nah banyak pandir, becuor-becuor, tetamu keturunan, rupanya mempererat tali persaudaraan, menambah berkah umur. Dua. Yang ketiga, wa inna sana'i al-ma'ruf taqi masari as-su. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik bisa memelihara munculnya kejahatan. Orang hendak jahat kada jadi kalau kita baik. Ha, jangankan orang lah, kita baik wan anjing tu aja, biri'i makan anjing tu. Ada kitab katanya menerangkan 3 hari aja berbuat baik wan anjing biri makani 3 tahun akan datang kada bakal meigut. Asal jangan terpisah. Terpisahnya kada pinandu lagi. Menyepinandu ha kada meigutnya. Kenapa? Mengingat kebaikan. Anjing tu kalau kita baik masihnya anjing tu. Baik anjing tu. Ganas anjing orang tu. Datang kita liwat disasahinya. Hampir kita diigutnya, datang amponnya, tagurnya, kiaunya anjing tu bengaran ha pulang. Anjing tu bengaran. Kulir nyambat aku. Iki. Ha kan? Entak iki halal Tuhan. Nah di lagi. Dingaraninya. Begitu disebut nama nang dengaran itu tahunya pada itu gelar ambatnya bebuliknya kada mau mengikut tidak mau maasinya maasi
Kenapa? Lah inya berbuat baik kawan inya. Maka karena berbuat baik inya kada pernah melupakan. Jangankan maigut, malah maasinya apabila kita berbuat baik. Han, makanya bila kita ni berbuat baik kawan orang, insyaallah kada muncul kejahatan orang untuk kita. Ada dikisahkan di zaman dulu. Kiai ini berilmu kasab. Ilmu kasab ini ilmu tembus pandang yang gaib tu kadang diberitahu oleh Allah. Isi hati orang bisa tahu sidin, itu namanya ilmu kasab. Sidin menurut kasab sidin malam ini ada perampok mau datang ke kampung sidin dan hendak menyamun sidin, merampok sidin, mengambil harta sidin dalam kasabnya tu. Sidin kada menghindar. Karena jesidin kita kada boleh lari dari takdir Allah. Karena ulun ditakdirkan malam ini kedatangan perampok, sudah ulun kada lari. Karena untuk apa lari dari takdir Allah, tapi kita berusaha supaya selamat dari takdir. Nang kada baik. Akhirnya nang kiai ini membawa ibini sidin berbelanja ke pasar. Om aja bini, napa maka banyak banget pian berbelanja. Anu jenang laki, malam ni kita kedatangan tamu nang kada diundang, tapi datangnya tengah malam, orang jauh, kasiannya kelaparan, jadi kita masakakan sebelumnya datang. Dikira nang bini tadi orang musafir biasa, kada tahu pada perampok. Kada tahu perampok siapa yang bungol jenang bini mahadengi di sini, ha? Ada tahu pang? Sekalinya dimasak yang nyaman sudah tengah malam, menurut kasabnya ini maling sudah ada beparak sudah, cuman masih mencari-cari waktu nang pas hagin merampok. Sekalinya tahu sidin cacakakan din labu terongking. Kami di sana labu terongking ngiranya nambah kompak tuh, nah ada kaosnya diputar suut menggalur putih tarang itu. Kalau labu terongking tuh udah hidup koma sanangnya kami bagaimana di kampung bang kami. Karena mun kada aruh kada ada lampu terongking tuh, lampu colok pang handak nyarak asapnya masuk ke lubang hidung, hirang lubang hidung kasian, handak kirip kada melihat cacak bebubukahan, makan lampu kirip, sekalinya imbah makan gegeluit buntut cacak di piring. Ai jamana awaknya, tahu ja tadi kukira patai ja gegerias, sekalinya awaknya temamah sudah. Jadi terpaksa ai nang nyarak. Jadi bila ada lampu terongking tuh nikmat benar. Sudah cacak lampu terungking, hidangkan makanan, kemudian buka lalungkang, buka lawang. Ai je perampok, ada orang aruhan. Kenapa je orang perampok maka tengah malam aruhan? Nah beranayan dihiga besungkupan. Sekalinya guru tadi turun tahu pang ilmu kasapnya pada ada besingit. Ayo dang sanak, siapa di bawah? Naikkan, naikkan, kami sudah menunggu. Ham je perampok, gawat kita nih. Dikiranya kita ni undangan nih. Mun kita naik jasidin kayak apa kita disuruh bertahlil, siapa yang mimpin? Maka kada nang hafalnya ditahlil apalagi doa haul. Kayak apa jenang ketua perampok gampang. Ini kan orang meundang sekampungan, kan ada tukang baca doa. Naikkan, saling naik dede orang. Tuan rumah aja hulingangan, perampok ni saling memandang. Aruhan apa? Ini je perampok gawat ni kalau suruhnya bertahlil kayak apa. Sekalinya sudah kumpul duduk, oja tuan rumah silahkan dang sanak makanan kita. Makanan beimbai pendahuluan kiai tadi makan, menggini iakan, memulai iakan. Senang perampok, alhamdulillah je perampok selamat. Ada terbongkar rahasia pada kada hafal doa haul. Sekali sudah imbang makanan, kiai bertanya, jar kiai dang sanak seberataan ulun handak betakun, apa hajat pian datangan malam ni ke kampung kami? Nah ja perampok, ancam handak merampok pian ni pang. Cuman karena pian ni baik benar wan kami, nah kami nyaman makan kada jadi ai kami bulikan nae jisidin. Han taubat perampok di hadapan kebaikan tadi. Maka bila kita berbuat baik, hilang daripada kejahatan orang lain kepada kita. Maka itu kita jangan pernah ragu menaburkan kebaikan kepada semua orang. Buahnya pasti didapat, kalau tidak di dunia, di akhirat. Kalau tidak, dunia akhirat. Kalau kita ikhlas berbuat baik kepada semua orang. Tiga sudah. Yang keempat, bila panah tampihannya lagi daripada sidin tadi, bebi ada. Sang.
nomor 5 sudah ada keterangannya nang tadahulu. Wah nyaman benar. Ulun gin handak banget ceramah nang kusampaikan, sudah kusampaikan tadahulu semalam sudah. Cuman kalau kok kayak diamplok kisiden pula. Bagaya aja, bagaya aja. Mana tadi sampai mana bet ulun tadi? Nang keempat. Wa inna sana'i al-ma'ruf. Ulun puga ada tamu tuan guru kayak ini bebacaan pugaannya. Bisa benar. Mang bejur-bejur juga sih Den, karena sudah diterangkan nang halaman 40 semalam sudah. Lagi apa diterangkan lagi pas saja. Tapi memang PHP juga. Pemberi harapan palsu namanya. Ulun maka iyan dengarkan sekalinya sudah diterangkan. Ada derakamannya pulang tuh. Memang hebat. Kada salah pian memilih guru namun di gini kada salah. Pas benar sudah. Cerdas orangnya. Nang keempat. Wa inna sana wa inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qa'iliha tis'atan wa tis'ina baban minal bala adnaha alhammu. Ujian Nabi, sesungguhnya bacaan la ilaha illallah itu bisa menolak kepada orang yang membaca la ilaha illallah sebanyak 99 pintu bala tertolak. Adnaha alhammu, paling ringan bala tu rasa resah hati, susah hati, gelisah hati. Rupanya susah hati itu bala rupanya. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup ni dua aja. Pertama, jangan sedih hati. Yang kedua, sibukkan diri dengan ibadah. Macam mana supaya jangan sedih hati? Mengaji kita tauhid tadi. Bila kita mengaji ilmu tauhid, apa yang terjadi? Kita kada sedih hati. Karena sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa menembus pagar takdir Allah. Tidak ada yang bisa lari dari takdir Allah. Kada kawa, kaya apa aja. Ada kisah di YouTube juga kisahnya, ada guru ceramah. Jadi Jasidin, di zaman dulu ada orang hendak lari dari takdir kematian. Bukan ke hendak mati, tapi ke inah aja. Ada kawa. Padahal Sidin ini berkawan baik awan malaikat Israel nang tukang cabut nyawa tu berkawan. Han, apalagi kita nang kada berkawan nih. Nang berkawannya kada kawa ditunda. Ngarannya dalam kisah tu Adul. Jadi mun sama ngaran laki pian minta maaf ulun meinjam hulu setumat. Kisahnya Adul ni patuh benar lawan malaikat Israel nih. Rupanya malaikat Israel ni membaca takdir isok si Adul ni dicabut nyawanya. Ja malaikat Israel kada nyaman lah mencabut nyawa kawan kada bepadah. Turun naik malaikat Israel menemui Adul, "Dul, minta maaf hari ini ulun membawa berita nang kurang menyenangkan. Napa garang ja Adul? Pian isok bakal diambil nyawa meninggal dunia." "Waduh jadul, kenapa lekas benar? Ulun kan masih anom, sawit hanyar bebuah, anak masih haloi, bini masih anom. Kawa lah behurup jadul." "Kada kawa aja malaikat, behurup on ihak di sebelah ni kawa aja." "Sebelah kami ni jadah ngaran ihak tuha dah, dua kali mati bini dah, sadangannya mati sadangannya." "Oja malaikat kada kawa dulai. Kenapa? Umur tu bukan mandang umur. Kematian tu kada memandang umur kada. Tuha anum kalau sampai ajalnya tetap mati." "Coba pang ja Adul melihat aku mana catatannya." Periksa Adul, pas ngarannya paling atas 4-5 tahun, pas 10 tahun akan datang. Hanya kada ngaran ihak tadi. "Oh ma ja Adul, lawasnya hidup nang Tuhan nih. Sudah tuha masih 10 tahun, kenapa aku maka isok jadul? Sudahlah berhurup hajadul, kada tahu juga ihak. Kan rahasia kita berdua jadul." "Oh jenang malaikat kada kawa dulai. Bantulah kawan jadul, apa gunanya kita berteman kalau kada bisa membantu?" "Oja malaikat dul, teman-teman juga, ajal-ajal juga." "Oh kaitukah jadul, maka itu jadul hari ini karena terakhir pian jangan lekas bulik. Ulun nak jarang banyu lo ngopi aja kita." "Makan wadai kisahnya." "Kitabnya dada." "Ini kisahnya aja." "Kenapa?" "Lah malaikat kada suah ngopi, kada suah makan wadai, cuman kisahnya ada." "Lalu hakon malaikat nih demi kawan tadi, karena isok kan bakal mati."
dijerangkan adol banyu ulahkan kopi surungi wadai malaikat makan kisahnya kenyataannya kedede sakalinya sudah makan kekanyangan tersandar malaikat teguringan itu pun kisahnya kitabnya dede juga karena memang aslinya kada bisa guring sidin sakali teguringan adol punya pendapat inilah kesempatan merubah takdir ambil adol buku catatan tadi dihapus adol ngarannya paling atas pindah paling bawah nang ihak di bawah pindah ke atas rupinya nah aja adol ihak isuk mati pas sudah dua kali mati bini sadangannya dan yang ketiga inya sanang adol sekali malaikat bangun bingung malaikat kenapa dol maka sanang banar adalah tuh aja adol jadi aja malaikat nyaman banar dulai wadai nang kau surong tadi saking nyamannya banyak aku makan begitu banyak mengantuk aku teguringan makanya malaikat sebagai ucapan terima kasih dul atas wadai nang kau sajikan maka balasannya aku kada jadi mencabut nyawa nang paling atas aku mencabut nang paling bawah aja nah jadul selamat tam hendak lari kemana kada kawa kalau sudah takdirnya kada kawa maka jangan sedih hati apa nang kita kehendaki kada dapat jangan sedih hati kenapa karena itu bukan ambat kita kalau ambat kita la mani'a lima ataita tidak ada ya Allah orang yang sanggup menghalangi apa nang hendak engkau beri maka bila kita menghendaki sesuatu ternyata gagal jangan sedih hati kehendak kita nih kita sugih sekalinya orang nang sugih jangan sedih hati apalagi dengki hati kenapa kita jangan sedih karena kan makan nyaman bukan milik orang sugih makan nyaman milik orang sehat dan pandai bersyukur walaupun lauk makan iwak asin tapi dua kali bertambah bagus daripada makan lauknya hundang galah imbah makan dua hari di rumah sakit beimpos ha, milih mana pian milih lauk iwak asin apa lauk hundang galah makanya kada musugi memang salah pian juga kenapa maka coba pilih hundang galah tadi tu lo kok sugih juga memang dikehendaki susah deh han nyaman kalau bukan milik orang sugih makan nyaman guring janak guring nyaman lelap bukan milik orang sugih tapi milik orang nang bersyukur nang hatinya tentram amun hatinya kada tentram tadulu pikiran hanya hendak guring lambat guringnya maka jangan pati banyak pikiran hendak guring banyak baca selawat saja bersyukur saja kita masih hidup dibanding kawan kita nang sudah bulikan ke rahmatullah kita masih ada di dunia bersyukur saja belum tentu janak orang sugih guring daripada nang susah kadang nang sugih ngalih guring hanyar takalap sedikit berbunyi HP barangnya datang masuk dua mobil teronton yang membukar ke dada semalaman berjaga mengawani membongkar kalau ku dikilat di orang dihurunakan harta kasihan kada kawan guring nang susah makan begitu guring sampai pagi HP-nya kada berbunyi siapa yang nelpon ada orang nelpon kadang HP dua hari nganggur kada berbunyi sekali berbunyi diangkat salah sambung ha pulang hah nyaman kalau guring nyaman guring nyaman hutang kada ada orang susah nih kada ada punya hutang apa hakun hutangi mana pun hutangi mun kita nih sugih kadang-kadang bisa banyak hutang kadang-kadang sertifikat rumah tu disekolahkannya aku banyak pangkawan nang sugih joko kemana mbok sertifikat sekolahkan guru aja munnya pintar bulik ya munnya kada munnya bungol kada bulik lagi coba pak nyaman hanya bersurah tu nyaman kan munnya pintar kan lakas bulik artinya kawan bayari munnya bungol aja bagana situ pang dah kana si tabang dah rumah tu kada apa ya tanangnya menjawabnya han nang sugih nang te banyak hutang ngitu nang susah mana ada ulun ada pegawai bank tu banyak anak buah BRI ada BNI ada nang syariah ada ulun takuni julun nang banyak hutang sini siapa orang sugih guru aja kenapa julun karena jaminannya sertifikat
sertifikat kabun, sertifikat rumah. Han, orang susah kenapa kada kau berhutang? Apa jaminannya? Hendak berhutang 100 juta, jaminannya menggadaikan surat nikah. Ada harapan. Surat nikahnya kayak pemukus acan, haudah linak, ada harapan. Apalagi ketipi mati, mungkin ada percaya apian isok tulak ke bank biri itu. Hendak berhutang duit 100 juta, apa jaminannya surung surat nikah. Ada harapan kiamat ke bakal depan. Tapi orang sugi surung sertifikat keluar duit. Han, nyaman kita, berhutang gak ada-ada. Nyaman lo ke hidup. Makanya hidup ini jangan sedih hati. Kehendak kita, ya Allah, anak kita bungas, sekalinya anak orang bungas. Anak seorang kayak sabut terandam 16 bulan. Mana hirang, mana lutong. Aduh, minta ampun. Sawat dipantuni orang, siapa bilang belimbing tak masam, sudah masam kelat pula. Siapa bilang anak kau tak hitam, sudah hitam mengkilat pula. Jangan sedih hati, marah. Kenapa sebab? Hidup bahagia bukan milik orang bungas. Bukan. Berapa banyak orang yang kada bungas hidupnya bahagia. Hidupnya tentram. Sampai ke mati kada bercerai. Kenapa? Nya takutan cerai. Kalau kau kada payu lagi. Tapi berapa banyak orang yang bungas pernikahan. Putus di ambang pintu perpisahan. Hanya setahun masuk berita. Apa beritanya? Pernikahan di ambang pintu perpisahan. Padahal orangnya bungas minta ampun. Cakanya dibawa ke sini guru muhajir ni handak aja. Bukan Habib Zainal berdulu. Bercerai pada bunga-bungasnya. Apa kurangnya? Mana bungas, mana sugih, mana terkenal. Tapi setumat saja. Di kampung kami orang pas-pasan rupanya. Oma kada berpisahan. Tulak ke laut mencari iwak, pakai kelutok. Nang laki na menimba kelutok, nang bini na menimba banyu kelutok. Coba lihat, betul-betul aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Lah kalau bini ditinggal, siapa nimba banyu kelutok? Aku tak bisa hidup jauh darimu. Kayaknya jauh kelutok 3 meter panjangnya. Sekali melancok sampai, sekali meluncat sampai. Kada mesti. Makanya kita nih hidup jangan sedih hati, jangan mengeluh. Ada berduit alham, dah ada berduit kada masalah. Janganlah bemamai. Ini burung suwit, burung punai. Kada berduit bemamai. Semalam banyak berduit, burung suwit, burung punai. Banyak berduit berenai. Bila kada berduit bemamai, jangan kalah dengan kucing tadi. Kucing tuh kada pernah sedihnya. Kunyok sana, kunyok sini. Besi lawar kada. Kada sedihnya. Tadi kunyok sana, kunyok sini. Aturannya kan berpikirlah sedikit. Ini orang datang dari Kuala Tungkal. Jauhnya kunyok sana, kunyok sini. Kada masalahnya, kada masalah. Hidup tidak ada keluhannya. Hidup kada masalah, tak punya beban. Kucing itulah diberi nang apa hajanya bersyukur. Julungi iwak makannya. Julungi tulang iwak makannya. Kadang kita makan tungguinya. Kitik-kitik buntutnya. Pilih-pilih matanya. Begitu kita mengucup nang kepala iwak baung. Han, becangol pulang kucingnya. Kada masalahnya. Nya kan suha mengeluh hidup nih. Bebaju kan suha berganti. Pian baju seragam berapa pasang yo. Kucing mana ada suha kada mengeluhnya. Masa kita nang banyak isi baju seragam mengeluh juga hidup. Kita makan sampai 3 kali, kucing kadang-kadang kelaparan. Nang ampun kucing lama-lama, kucing kurus-kurus, ada orang di sini. Kada tabiri makan nih kucing, kada menimbung Habib Zainal, kada memang kenyataannya. Kucing kada tabiri makan, tapi inya kada pernah mengeluh. Pernahlah kita melihat kucing mengeluh kepada kucing tetangga, menyambati kita kada suah. Kitik-kitik buntutnya, melihat kita berkucup kepala ikan bawang. Nyau ja kucing. Tinggali oi jenya. Han, coba baiknya kucing. Ini ja kucing makan nyaman nih. Kenapa? Karena kepala iwak bawang ni kan kini ada tertinggal landirnya. Ada tertinggal isangnya. Rupanya majikannya pemalarnya minta ampun. Habis dikucupnya. Tabu berubut isangnya tuh habis. Kada apa lagi kerongkong aja lagi. Timbai ke hujung sana. 2 kali kucing tajurambak menyasahi. Dimakannya tulang tuh kada mengeluh. Kada sedihnya.
pernahlah melihat kucing itu sedih diberi tulang sunah lah, kada pernah memberi makas, kada, malah datang beparaknya pulang, tulang habis makannya dah, beparak datang pulang, tapi tulang nang karas tinggalnya eh. Beparak nyau jenya, terima kasih jenyahan baiknya, ada mengeluh antara dua lah, muka ada nyau bebungulan jenya misalnya. Kenapa maka dia bisa kan, awak ada tahu je besar kucing han. Jangan mengeluh, jangan sedih hati. Yang kedua, sibukkan diri dengan ibadah. Bila sampai waktu pengajian, kumpul pengajian, apa payahnya. Bila sampai waktu bulikan, bulikan. Bila ada orang bertahlil, tulakan. Orang bertahlil, umpat bertahlil. Orang berdoa, amin. Ada hidangan keluar, makanan. Ada hidangan, bulikan. Bila duduk mengundang pulang, jangan tulakan. Lagi napa sedih hati. Enjoy aja, enjoy saja hidup nih. Nang penting ibadah jangan terlupakan. Saya kira cukup ini yang dapat disampaikan. Hari sudah hampir setengah enam. Ulun hendak ke merabahan pulang. Ya, masih lumayan lah dibanding guru tadi. Banyak ulun jauh. Minta maaf. Ya untung juga saya kada menyampaikan. Nah ulun sampaikan yang semalam-semalam juga selesai juga. Banyak ulun juga. Nah minta maaf guru Aina. Lebih kurang wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan manfaat untuk kita seberataan. Dan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Qabul segala hajat dunia wal akhirah. Amin.